pengen ngajakin kalian ke tempat hiburan malam yang ada di tempat tinggalku, yaitu Kota Enrekan. Kalian mau tahu hiburan malam apa yang aku maksud, yaitu Hoya Hoya. Hoya Hoya di tempat tinggalku itu keberadaannya cuma ada satu kali setahun. Acara ini diselenggarakan itu cuma sekali setahun, jadi bisa dibilang limited edition ya. Apa, acara ini tuh gak selalu ada, itu pun hiburan ini gak selalu ada. Mereka datang itu sekali setahun, itu pun cuma berlangsung selama 20 hari. Itu paling lama ya, 20 hari. Dan aku pengen ngajakin kalian dan pengen memperlihatkan kepada kalian apa aja yang ada di sana. Apakah malam ini pengunjungnya ramai seperti malam-malam kemarin, karena ini adalah malam kesekian aku kesana. Dan semoga gak terjadi hujan seperti malam-malam kemarin. Ayo kita ke sana. Ini sementara di perjalanan dari rumah ke Hoya Hoya. Dari rumah ke Hoya Hoya cukup dekat, jadi aku ke sana pakai motor biar cepat dan gak ribet ya. Di sini udah terlihat banyak orang dan motor sudah berjejeran di mana-mana. Tapi saya lihat pengunjungnya itu lebih banyak ke muda-mudi dan anak-anak. Cuaca malam ini terlihat bagus, gak seperti malam-malam kemarin selalu hujan, jadi merusak suasana untuk bermain para anak-anak. Seandainya di sini ada yang parkir motor terus suruh bayar, pasti setiap malam itu dapatnya banyak ya. Tapi gak boleh, karena kenapa? Sebenarnya sebagai pemarkir motor itu tanggung jawabnya besar. Helm hilang, motor hilang, kan sebagai tanggung jawab mereka juga. Sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat apakah ada tambahan permainan setelah kita datang untuk yang pertama kali ini, untuk yang kesekian ya, untuk yang kedua kalinya aku kesini. Dan sebelum masuk kita udah disambut sama penjual somai. Dan yang pertama dulu itu ada penjual gulali, tapi tempatnya sekarang udah nggak ada, dia udah nggak ada, mungkin pindah ke tempat lain. Dan di saat masuk kita udah lihat tempat wahana mandi bola, terus sudah terlihat juga wahana biang lala, terus permainan ombak. Di sini masih penjual yang pertama itu masih ada di tempatnya semua ya, dari penjual martabak, terus penjual gulali. Dan di saat kita masuk juga semuanya masih sama, dan ada permainan wahana mandi bola, terus di sampingnya itu masih ada penjual pop ice, dan di sampingnya lagi ya masih ada penjual boneka. Di samping wahana permandian bola itu masih ada penjual terang bulan. Wah, di sini udah ada penjual balon. Baru masuk orang udah bilang beliin balon, nanti aja kalau udah pulang. Kemudian di samping penjual martabak, sekarang penjual mainan yang dulunya tutup sekarang udah buka ya, karena udah nggak hujan. Di wahana balon juga aku lihat udah rame, udah banyak anak-anak. Kemudian kita lanjut lagi, dan di permainan bebek terbang itu udah banyak anak-anak juga yang main. Dan di sini juga udah banyak yang belanja. Permainan istana balon, aku lihat di sini udah banyak ibu-ibu yang nungguin anaknya, anaknya lagi main. Mungkin kalau ibu-ibu yang main ke dalam langsung pada kempes ya istana balonnya karena keberatan. Anak-anak yang yang badannya gendut aja kalau lompat di situ langsung kayak itu, kayak gempa bumi. Tapi sebelum masuk katanya kita harus beli karcis. Satu wahana itu satu orang itu harus beli karcisnya, satu karcis 15.000. Jadi kalau main 5 wahana untuk satu anak-anak ya udah kaliin aja 15.000 kali 5 permainan. Kakak Puspa udah beli balon, maksudnya udah beli karcis. Dan di sini ada beberapa karcis. Aku beli 4 karcis dulu. Dan di situ tertulis satu karcis itu 15.000 SJG. Tiket masuk wahana. Oh, SJG itu Sabir Jaya Group. Kakak Radit udah mau main balon, jadi
Kakak Radit bawa karcisnya ke tempat pemilik wahana Istana Balon. Dikasihlah karena dia cuma main sendiri, jadi cuma satu karcis. Katanya sih, setiap kali permainan di Istana Balon itu terhitung dari 10 menit. Jadi satu karcis itu 10 menit. Aku pikir kita bisa puas-puas ya sampai berjam-jam di dalam, ternyata ada durasi waktunya. Sambil menunggu Kakak Radit main Istana Balon, aku sama Kakak Puspa jalan-jalan dulu. Dan Kakak Puspa juga mau main biang lala. Yang awal di video aku tuh aku bilang kincir manusia, tapi sekarang aku mau bilang biang lala aja. Sebenarnya jujur ya, aku tuh gak mau naik biang lala. Cuma karena Kakak Puspa bilang nanti ini bu nggak imbang, nanti goyang-goyang, ya udah terpaksa naik nemenin dia ke biang lala. Tapi sebelum naik itu kita juga harus antri, karena di sini aku lihat banyak juga yang mau coba ya, dan di dalamnya itu sebenarnya semuanya cuma anak-anak, jarang orang dewasa ataupun orang tua. Tapi karena Kakak Puspa maksa ya terpaksa, apalagi dia udah lihat temannya ada di atas, dia udah gak mau yang namanya nunggu. Jadi kita tungguin sampai ada yang kosong ataupun yang lagi turun, terus kita ganti. Sebelum naik itu ada tawar menawar, aku bilang umur 4 tahun apa bisa naik, terus dia bilang bisa, cuma walaupun umurnya baru 4 tahun dia juga harus beli karcis. Jadi aku naik 3 orang, padahal yang paling kecil itu umurnya baru 4 tahun, ternyata harus beli karcis juga. Jadi satu kali naik itu udah 3 karcis, 45.000. Wah, di saat biang lalanya udah mulai berputar dan pas naik di atas itu, setiap ada yang turun atau ada yang mau berhenti dan digantikan sama yang lain, itu pasti kita berhenti di atas dan sangkarnya itu goyang-goyang. Itu yang buat saya takut. Tapi selalu berpikiran positif ya, jangan sampai kalau naik seperti ini selalu berpikiran negatif, karena jujur benar-benar menakutkan. Kalau bisa jantungku aku titip dulu, nanti kalau habis main baru aku ambil lagi. Di sini terlihat dari atas karena ada yang naik, jadi berhenti sebentar. Permainan ombaknya terlihat. Di bawah terlihat permainan ombak, terus wahana kereta api, terus permainan melukis, penjual gulali, terus ada apa lagi itu? Ada permainan pasir ajaib. Itu semuanya terlihat dari atas, terlihat benar-benar indah kalau dari atas. Nah, udah habis, udah yang kesekian putaran, 10 kali atau 12 putaran, akhirnya kita turun dan aku mau masuk ke rumah hantu. Aku itu penasaran gimana sih bentuk hantunya di dalam, ada berapa hantunya dan ada hantu apa aja, apakah sama dengan gambar-gambar yang ada di depannya. Jadi aku masuk ke dalam, adik Aura sama Kakak Puspa karena gak boleh masuk ya dan takut, jadi dia nunggu di luar. Aku beli tiket lagi karena kurang satu tadi tiketnya, kurang beberapa tiket, jadi aku beli lagi. Dan sebenarnya katanya, kata pemilik rumah hantu ini, kita itu gak boleh bawa HP biar gak ada pencahayaan, biar perasaan takut itu lebih gimana gitu. Tapi aku bilang aku gak mau masuk kalau aku gak bawa HP, karena aku mau buat vlog di dalam, pengen buat video di rumah hantu biar semua orang yang gak sempat atau takut atau apalah alasannya, biar bisa lihat gimana sih isi rumah hantu itu. Dan di sini sebenarnya agak serem juga ya, karena kita harus naik tangga, harus antri. Jadi aku nunggu itu beberapa menit di luar sini sampai yang di dalam itu masuk ya, karena banyak yang berhenti di sini karena takut, sampai akhirnya dapat bagian untuk masuk walaupun harus berdesak-desakan juga. Pas aku turun di bawah di tangga itu kan lama nunggu di tangga, pada bagian kakiku itu ada yang megang,
Untung keusilanku itu nggak muncul. Coba keusilanku muncul, udah tak injak-injak itu ke apa tangannya. Tapi mungkin itu salah satu cara mereka untuk menakuti ya, menakuti orang-orang yang masuk. Aku turun dan di sini tuh anak-anak, aku nggak tahu kenapa mereka ngumpul di sini. Mereka nggak mau masuk atau mereka mau nungguin temannya atau apa, aku juga nggak tahu. Di sini tuh pas mau masuk berdesak-desakan, mereka nggak tahu kenapa nggak mau masuk. Di sini juga yang jagain rumahan tuh nggak buat apa-apa ya. Tapi pas mau masuk, yang apa untuk nerima karcis itu bapak-bapaknya masuk, suruh mereka keluar. Karena di sini tuh mereka kayak cuma nunggu, nggak tahu juga mau ngapain juga. Ini adalah Farid ya, kalau nggak salah namanya Farid. Iya namanya Farid, aku kenal sama dia karena dia itu selalu datang ke rumah buat main warnet, tapi akhir-akhir ini udah enggak. Dia mau dibuatin video, mau divideoin tapi nggak mau, malu-malu, hantunya malu. Mungkin hantunya takut sama saya. Padahal sebenarnya harus saya yang takut sama hantu. Kemudian pas mau masuk, di sini ada dia jadi hantu genderuwo kayaknya, yang hantu pakai baju hitam semua. Jujur aku tuh nggak takut sama apa lukisan yang ada di wajahnya, cuma jadi tertawa ya lihat lukisan yang ada di wajahnya, bukan malah takut tapi malah tertawa. Kemudian hantu yang kesekian adalah, kalian mau tahu hantunya apa? Saat keluar, inilah yang terlihat suasana yang ada di luar. Setelah masuk rumah hantu, semakin malam semakin banyak orang. Rumah hantu juga semakin malam semakin ramai, dimasukin sama anak-anak. Tapi kebanyakan anak-anak yang masuk muda-mudi, cewek cowok. Kita lanjut lagi, kita lihat-lihat lagi dan mau main apa untuk permainan selanjutnya. Baju, tapi aku lihat bajunya belum dipasang semua, belum dipajang semua, jadi aku nggak kesana untuk lihat-lihat, nggak seperti di video pertama. Kemudian di sini ada penjual tas. Tasnya itu cantik ya, tasnya unik. Kalau aku lihat itu tasnya terbuat dari bambu ya. Dari bambu apa dari rotan? Ini tuh tasnya unik ya, ada warna pink, ada warna hijau, hijau tua, terus ada warna kuning dan bentuknya itu macam-macam. Cuma sayang karena mungkin aku terlalu cepat datang ke sini, jadi semua tasnya itu belum pada dipajang. Cukup Kakak Puspa aja yang beli, harga satunya itu Rp25.000. Tas dewasa ataupun tas anak-anak semuanya sama. Setelah beli tas, kita lanjut buat jalan lagi. Nah, di sini permainan ombaknya itu seru ya, benar-benar seru. Kenapa? Dan menegangkan buat yang menggoyangkan
permainan ombak ini. Lihat, lihat, kalian lihat kan laki-laki yang bergelantungan itu. Mereka lah yang membuat permainan ombak ini bergerak, karena permainan ombak ini bergerak dengan tenaga manusia. Jadi ada 2-3 orang yang menggoyangkan permainan ombak ini. Seru, seru loh main permainan ombak kayak gini, ngetes jantung. Di pasar malam juga ada penjual jam. Di sini ada penjual jam untuk cewek, untuk cowok, orang tua, anak muda, anak-anak, anak cewek, anak cowok. Kemudian di dekatnya itu ada penjual bando. Ada yang bandonya itu berkelap-kelip, ada lampunya. Dan harga, kalian mau tahu harga bandonya itu? Satu bando itu harganya 35.000. Mahal banget ya, 35.000. Kirain itu harganya cuma 15.000, 20.000. Ini 35.000. Tapi untung ya, adik Aura cuma mau nyobain aja, dia nggak mau beli. Aku suruh beli, dia bilang nggak mau. Jadi nggak jadi beli, cuma nyobain aja. Tapi kalau harganya 20.000, aku beli sih. Setelah puas lihat bando, bando menyala, bando yang ada lampunya. Aku tadi bertanya-tanya ini tempat apa, aku banyak orang. Aku penasaran, jadi aku lihat masuk ke dalam dan ternyata ini tuh pembuat gelang yang dimana kita bisa ngukir nama, penjual topeng juga. Itu bapaknya lagi ngukir nama karena ada yang pesan. Di sini tuh kita bisa ngukir papan nama ya. Jadi pegawai-pegawai kayaknya yang pesan di sini. Dia lagi ngukir dan di sini ada gelang untuk anak-anak juga ada, untuk muda-mudi remaja juga ada. Jadi gelang itu bermacam-macam. Kita bisa ngukir nama di situ. Di sini juga ada gantungan kunci. Dan pas selesai lihat yang gelang untuk nama, dekatnya ada pemancingan untuk anak-anak. Di sini aku suruh Aura buat main tapi dia nggak mau, jadi kita pergi aja. Di sampingnya lagi ada permainan, tapi ini sih lebih ke anak cowok ya, permainan kayak mobil doser, apa mobil apa namanya ini, eskapator ya, mobil eskapator atau mobil apa, sama mobil trek. Jadi dia itu kayak ngambil pasir penggaruk atau apa sih namanya, pengambil pasir terus diangkat. Dia itu punya ini, punya remote tersendiri di dekatnya. Kemudian di sampingnya ada permainan kereta api. Nah, di sini tuh kebanyakan anak balita yang main. Dari umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ada juga yang main 5 tahun. Ada penjual papan tulis, papan yang dimana kita itu bisa menulis terus dihapus lagi, terus ditulis lagi. Dan ada penjual gulali, penjual taiti. Nah, di sampingnya penjual teh itu, di depannya ada permainan pasir ajaib. Aku lihat di sini cuma ada warna pink doang, dan pink apa ungu sih? Warna pink, cuma ada warna pink. Gak ada warna biru, gak ada warna kuning. Dan aku lihat bagus ya, bagus. Ayo, kita main.
Setelah puas bermain sama anak-anak, waktunya buat pulang karena udah jam 10 juga. Gak baik juga buat anak-anak kalau pulangnya terlalu larut malam. Tapi aku lihat semakin larut itu semakin banyak orang, motor itu terlihat lebih banyak. Mudah-mudi terlihat lebih banyak yang datang juga. Motor udah diparkir di mana-mana. Jalan pun juga terlihat udah agak sempit karena saking banyaknya motor ya. Anak-anak ada yang pulang, terus ada juga yang baru datang. Untuk teman-teman yang mungkin merasa terhibur ataupun suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tunggu ya bagian ketiga dari video aku, hoya-hoya dan pasar malam di tempat tinggalku di kota Endrekang. Dadah, semoga terhibur.